Keadaan awal bangunan gedung ini, alhamdulillah, itu memberikan layanan yang terbaik sesungguhnya. Bekalan yang terbaik, sehingga tidak pernah kosong dengan pasien-pasien yang ada. Namun, dalam perjalanannya, setelah terjadinya peristiwa gempa, penjarahan masih terus juga. Rupanya habis dibongkar, semua alkes diambil. Sangat kita harapkan bisa pulih kembali, sehingga amanah orang banyak itu artinya tidak sia-sia. Memang kita perhatikan untuk kepentingan kemaslahatan umat, itu yang kita pikirkan. Saya ucapkan terima kasih ya kepada BPKH yang alhamdulillah memberikan perhatian yang sangat besar untuk kepentingan kemaslahatan umat. Terima kasih sekali lagi kepada BPKH. Insya Allah akan dibangun dengan bantuan dari dana umat ini melalui BPKH dan juga Lazismu. Saya kira insya Allah ini akan semakin bermanfaat dengan hadirnya teman-teman BPKH dan juga Lazismu dan seluruh perangkatnya. Saya kira ini menjadi obat ya, menjadi obat atas luka-luka yang apa namanya dan duka yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palu, khususnya umat Islam. Gitu. Sumbangan ini bukan satu-satunya, tapi sebenarnya adalah uang umat yang dititipkan kepada kami, dikembangkan, dikelola, dan sebagian disisihkan kepada mereka yang pernah menerima. Salah satunya adalah dalam bentuk program-program kemaslahatan. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman PKH, teman-teman Lazismu, dan seluruh pihak yang apa namanya yang sudah turut bersama-sama berpadu diri untuk apa namanya bagaimana agar supaya Masjid Nurial ini bisa terbangun lagi dengan baik. Jelas ini setelah terbangun itu pengelolaannya lewat Majelis Zikir Nur Khairat itu akan membuka pertama itu tempat zikir. Di dalamnya ada miniatur Ka'bah, ada klinik, ada PAUD, kemudian ada juga panti rehabilitasi untuk anak-anak. Itu harapan kami dari Majelis Zikir Nur Khairat supaya pemerintah tetap memperhatikan ini. Pertama akan kami serahkan kepada Bapak dan Ibu sehingga Juni ataupun Mei akhir insya Allah Bapak dan Ibu 117 kepala keluarga dengan keluarganya akan menempati rumah baru dari BPKH insya Allah. Ya, harapan kami tentu bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana ini dapat hidup layak dan tentu juga tempat ini huniannya yang aman buat bencana. Dan tentu kami masyarakat sangat bersyukur sekali dengan ini. Dan harapan ke depan yang paling penting adalah bahwa dengan adanya fasilitas ini mereka bisa hidup layak dan kembali bisa beraktivitas dan insya Allah menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya, tentu yang pertama kami sampaikan kepada BPKH, terima kasih banyak sudah memberikan bantuan dukungan kepada masyarakat kami. Dan alhamdulillah semoga amal ibadah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan hati seluruh pengurus BPKH yang ada baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.